Sorotan lainnya, saudara, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku meminta jadwal kepada Mensesnek Pratikno untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat ditanya kapan akan mundur sebagai Menko Polhukam usai melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin di Kabupaten Cirebon. Mahfud menegaskan sudah menemui Menteri Sekretariat Negara untuk dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Meski tak menjawab secara gamblang kapan akan mundur, Mahfud menyebut masih harus bertemu dengan Presiden terlebih dahulu karena saat ditunjuk sebagai Menteri dilakukan secara terhormat. Dengan penuh kehormatan juga harus memberitahu dengan penuh kehormatan tentang langkah-langkah politik saja. Itu segi etiknya ya, yang menunggu jadwal ketemu. Lalu yang kedua lah masalah politik, ya saya sudah cawapres, jadi harus jelas langkah saya. Pertemuan antara Mahfud dan Pratikno dibenarkan oleh Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana. Pertemuan ini berlangsung Senin malam sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Namun dalam pertemuan Menko Polhukam ini dengan Mensesnek, Mahfud belum memberikan surat pengunduran diri. Mahfud hanya meminta jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya, saudara, Mahfud pernah menyatakan akan mundur sebagai menteri karena sudah ditunjuk sebagai cawapres. Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat kampanye di Semarang, Jawa Tengah. Namun Mahfud mengaku masih menunggu momen yang tepat. Ingin menyampaikan permohonan untuk bisa diterima oleh Bapak Presiden menghadap. Tapi tidak ada poin soal pengunduran diri? Belum. Sampaikan. Setelah beliau kembali, pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur berikutnya, kesempatan berikutnya, pertemuan itu. Tapi ini kan baru berandai-andai, karena Bapak Mahfud MD kan belum diterima oleh Pak Presiden, kan kita belum tahu apa yang akan disampaikan oleh beliau.